Selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tarawihnya dan tidur kalian tadi malam? Tetap semangat ibadahnya karena kondisi tenang dan tentram yang kalian rasakan di sana adalah salah satu nikmat terbesar yang kalian miliki untuk bisa memaksimalkan ibadah Ramadan kali ini. Karena tadi malam, malam ke-14 Ramadan, saudara-saudara kita, umat Muslim Palestina yang sedang menunaikan tarawih dan i'tikaf di Masjid Al-Aqsa, Al-Quds, kembali menjadi korban penyerangan brutal otoritas Zionis Israel. Ratusan tentara Zionis menyerbu masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa dan mengusir para jemaah salat Palestina yang sedang khusyuk menghidupkan malam-malam Ramadan mereka. Sebagian tentara terlihat terekam kamera sedang memukuli para pemuda secara brutal. Para jemaah Masjid Al-Aqsa itu nggak bersenjata dan nggak berbahaya. Kaum ibu hanya bisa menghalau serangan sporadis para tentara itu dengan okikan takbir. Sementara para pemuda yang berusaha melawan, mereka dipukuli, lalu diikat satu persatu. Dan lihat warna merah di kerudung muslimah ini. Ini bukan variasi warna. Ini adalah darah yang mengalir dari luka oleh serangan brutal tentara Zionis itu. Dan sampai postingan ini saya upload, aksi penodaan tentara Zionis Israel terhadap kiblat pertama umat Islam itu, terhadap Masjid Al-Aqsa itu, masih terus terjadi. Lantas bagaimana dengan Gaza? Pagi ini anak saya yang kedua, Muslim, usia 7 tahun, terbangun dari tidurnya karena angin yang menghempas balkon di kamar rumahnya. Angin itu bukan karena cuaca, tapi hempasan angin dari ledakan hebat yang disebabkan oleh roket jet tempur F-16 Zionis yang ledakan itu mendarat tidak jauh dari tempat kami tinggal. Antum lihat ya, ini salah satu kepulan asap yang disebabkan oleh ledakan soket roket pesawat tempur F-16 yang nggak jauh dari tempat saya tinggal. Jadi apa yang bisa kalian lakukan teman-teman? Pertama doa, semoga kami di Palestina hari ini Allah jaga, Allah lindungi, dan semoga penjajahan segera berakhir. Dan yang kedua, sebarkan terus informasi ini, di share, karena masih banyak mata-mata yang tertutup dan hati-hati yang belum terketuk. Dari jalur Gaza, Muhammad Hussein, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.